Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada kaum perempuan. Di antara ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran berbicara tentang kemuliaan, keutamaan, keagungan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum perempuan adalah tiga ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surah Taubah ayat 71, yang kedua surah An-Nisa ayat 32, ini ketiga surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam surah Taubah ayat 71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan kaum beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian dari mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh untuk melakukan perbuatan yang baik. Mereka melarang, menghalang dari melakukan perbuatan yang mungkar. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, sesungguhnya Allah Maha Bijaksana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bahwa kaum perempuan bersama-sama dengan kaum lelaki adalah para penolong sebahagian kepada sebahagian yang lain untuk menegakkan agama ini. Mereka semua mendirikan salat, mereka semua menunaikan zakat, mereka semua taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan yang terpenting di dalam ayat ini adalah mereka saling menegur, mereka saling mengingati untuk melakukan perbuatan yang baik, dan saling mencegah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Adapun ayat yang kedua, surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisaa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kalian hasad dengki, janganlah kalian terlampau mengharap keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebahagian yang lebih dibandingkan dengan sebahagian yang lain. Kaum lelaki mendapatkan bahagian dari apa yang mereka usahakan. Kaum perempuan mendapatkan bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah sebahagian dari kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa kaum perempuan memiliki bahagian dari apa yang mereka usahakan. So, kaum perempuan jika mereka berkerjaya, jika mereka mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan, Al-Quran mengiktiraf dan Al-Quran mengakui bahagian yang dimiliki oleh kaum perempuan itu. Apa yang menjadi usaha kaum perempuan adalah milik mereka, sebagaimana apa yang diusahakan oleh kaum lelaki adalah milik bagi mereka. Dan dalam ayat ini kaum lelaki tidak boleh hasad dengki kepada kaum perempuan, sama juga kaum perempuan tidak boleh hasad dengki kepada kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum lelaki, tetapi semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kurnia, rezeki dan kelebihan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya. Ayat yang ketiga surah Al-Ahzab ayat 59, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, Allah menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada kaum perempuan di antara orang-orang yang beriman,
agar mereka melabuhkan pakaian-pakaian mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenal sebagai seorang insan muslimah. Fala yu'zain, agar mereka tidak mendapatkan gangguan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan besar kepada kaum perempuan, di mana Allah memberikan pesan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberikan nasihat kepada kaum perempuan, menjadikan kaum perempuan ini tidak seperti barang perniagaan yang tidak dikemas dengan baik, yang orang pun ketika ingin membelinya rasa tak selesa. Bayangkan kita ketika kita ingin membeli sesuatu yang tidak dikemas dengan cantik, maka tak ada ketertarikan dalam diri kita untuk memiliki benda itu. Demikian juga ketika kita ingin memberikan hadiah sesuatu kepada seseorang, maka kita kemas dengan cantik hadiah yang ingin kita berikan itu kepada orang lain. Ya, demikianlah pesan Allah kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada kaum muslimat agar mereka mengemas diri mereka dengan pakaian yang sempurna, menutup aurat, agar identiti mereka sebagai seorang perempuan yang beriman lebih dikenal, sehingga jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ayat ini, fala yu'zain, jika engkau memakai pakaian yang sempurna seperti itu, engkau tidak akan mendapatkan gangguan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum.